Ya kan Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya, akhirnya baru tersadar kami saking serunya pembahasan tadi debat malam. Tadi malam ya. Semalam, ya. Debat tadi malam ini kami singgung-singgung. Kayaknya ada kemiripan nih dengan hasil pertahanan kalahnya Indonesia melawan Libya. Libya kemarin ya kan. Nah, jadi ini aku miss kemarin ya. Gak ikut aku. Oh. Kemana? Lah. Studi banding. Nah, bawa diusir sama apa? Polisi sana balik lagi. Enggak, jadi kami studi banding, studi banding sana. Studi banding? Ya, cuman melihat potensi-potensi apa yang bisa kita copy paste. Mama, mama ke sana mencuri ilmu dari tim nasional Malaysia atau dari Mahathir Mohamad? Untuk kepentingan sepak bola atau untuk kepentingan politik? Atau mau cari Upin Ipin? Ha? Enggak, sebenarnya mau cari ada enggak kerjaan yang lebih bagus di sana gitu. Banyak lah di sana. Banyak. Ah, iya. Tapi ku tengok di sana Bang, media cetak Bang. Masih ada Bang. Masih bagus. Masih bagus Bang. Ada barbutnya nih. Ku foto kan nanti ya. Ku kasih fotonya. Jadi di sana tabloid, koran, masih eksis. Ya? Masih ya. Jadi kalau di sana ada gerai apanya itu retailnya itu 7-Eleven ya. Terdistribusi dengan baik. Oh, di situ di beli situ, koran. Iya, beli beli apanya? Tabloidnya. Ah, betul. Enggak kayak di sini ya. Kita pindah aja kalau enggak salah. Iya, masih ya, ada. Artinya kalau Tribun di, buat Tribun Kuala Lumpur kira-kira itulah, artinya bagus. Memang Bang, kalau makanya kalau ku filosofikan Malaysia itu kan negara maju. Yang mungkin agak-agak mundur sedikit deh kan. Tapi Indonesia ini akan lebih maju lagi nih dari sana. Kalau dipimpin kalau sama yang berpengalaman kan gitu. Ya tiga-tiga kan pengalaman semua. Tiga-tiga punya pengalaman ya. Kan pengalaman skala gimana? Dia kan ada skalanya. Skala. Tapi semalam Bapak itu Indonesia berpengalaman kan? Sebagai apa? Sebagai Menhan? Menhan kok kayaknya bingung diserang. Kalau kemarin Bapak enggak, Bapak itu karena kemarin itu enggak sering mengapakan lidahnya. Membasahi lidahnya, jadi agak susah. Kering ya? Enggak, agak kering. Okay. Coba kemarin Bapak itu membasahi lidahnya, kalah itu. Dia enggak basahi lidah, tapi julur lidah. Iya, beda itu julur Bapak lidah. Itu. Ya. Bapak itu. Tapi memang gimana Bang, komentar terkait dengan kekalahan kemarin itu Bang? Kekalahan siapa? Pak, Indonesia. Pak Gemoy, bukan? Pak Gemoy semalam. Kalau itu udahlah, kita di luar konteks. Di luar. Ya. Nanti lama-lama ditinggal kita nih. Gak ada penonton kita lagi. Sama-sama pertahanan. Iya. Sama-sama pertahanan. Indonesia juga, timnas Indonesia itu, kalau kita lihat dari dua pertandingan melawan Libya ya, yang pertama 4-0, yang kedua 1-2. 1-2. Persoalan utama itu adalah di pertahanan. Defender. Defend. Terus? Bukan pertahanan dan keamanan. Nah, bukannya amunisi pertahanan sudah dibeli? Ya, sebenarnya itu agak. Kita ralat dulu. Masalahnya, kalau yang pemain bola itu tidak ada pembelian transaksi. Bukan, sudah kita datangkan. Ada nilai nggak itu? Apa? Ada nilai nggak? Iya ada lah. Ada nilai ada pasarnya nilai. Sampai miliaran. Ya, cuman kan gratis main untuk timnas. Oh, ada gaji yang silap. Indonesia itu nilai timnya, nilai timnya itu sekarang peringkat 3. Kalau untuk di grup ya di grup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.